Wah, ini ada gedung apa nih? Keren amat ya. Koko cat. Turun. Oh, ini kayak kucing dari rumah nih. Oh, baru datang nih. Kita di perapatan Harajuku ya. Itu Harajuku Station. Sini ke arah Omotesando ya, ke sana. Ke kiri ke Yoyogi. Kita coba jalan ke sini deh. Ada apa di sini ya? Nih. Ya, jadi kalau ke kiri, wah, ini ada gedung apa nih? Keren amat ya. Keren-keren gedung ini. Waduh. Oh. LV ya, gedung LV ya. Oh iya. Ini masuknya dari mana ya? Tuh. LV Yayoi Kusama. Ini apa ya? Kayak balon-balon tapi kayak pernikel ini.
kita nyebrang ke jembatan ini Harajuku ya. Kalau zaman dulu tuh di sini sama di samping sana tuh tempat nongkrong anak-anak muda ya. Dulu tuh mereka suka pakai pakaian yang aneh-aneh gitu lah. Makanya terkenal dengan Harajuku style tuh kan dulu. Di sini tuh pakai baju aneh-aneh, baju suster, baju Dracula, baju apalah gitu yang aneh-aneh gitu lah. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada nih. Biasanya dulu kumpul setiap hari Minggu. Dan dulu buat jadi tempat turis juga sih, buat foto-foto dan sebagainya di keramaian itu. Ini yang tadi ya. Jadi hari ini kita mau ke Cat Cafe ya. Ini Cat Cafe di daerah Harajuku. Oke, kita lihat di dalam ya ada apa aja. Yuk. Masuknya agak ngantri nih ya, mungkin karena tempatnya juga nggak terlalu besar. Ini adanya di lantai 4, di gedungnya di depan persis Harajuku Station nih. Tuh Harajuku Station. Jadi nyebrang terus langsung ke sini deh. Ya. Jadi barang-barang ditaruh di locker dulu. Semuanya sepatu. Ini dapat. Ini setengah jam aja di sini. Ini jamnya. Nah, ini masukin dulu. Sepatu ya. Sepatu. Thank you.
manggilnya kayak Koko ya. Hmm. Koko, Koko. Koko Cat. Kita bikin aja di Jakarta nih, kafe kucing. Tapi kucingnya kucing kampung semua kita. Enggak apa-apa kali ya. Hah? Yuk, sana ya, yang sana. Tuh, di itu mau kok dipegang. Waktunya udah habis, padahal masih pengen main sama kucing-kucing nih. Kucingnya lucu banget ya, asik. Oke, udah, yuk. Dadah kucing. Oh ini kayak kucing di rumah nih. Oh, baru datang nih. Yeah.
bantuan ini buat aku. Lalu pakai sandal. Hah? Iya. Sudah selesai dari cat cafe nya cat cafe nya namanya Mocha, ini di Harajuku. Udah nih, jadi kita tadi udah selesai dari sini, jadi cuman setengah jam ya, setengah jam doang kita kesini. Ramai juga tempatnya sih, kucingnya lucu-lucu, cuman ya agak apa ya, nggak mahal juga sih, cuman ya lumayan mahal lah kan, karena cuma setengah jam. Kalau kita nambah waktu lagi bayar lagi. Oke, sekarang kita lanjut lagi jalan. Ini kita di Meiji Jingumae Harajuku Omotesando ya.